negeri yang terbelah. Karya Helvi Tiana Rosa. Pikiran siapa yang bertubi-tubi dikebiri dalam kata-kata yang api? Lalu kebenaran menjadi canggung, asing, dan tak lagi mudah dikenali. Nalar siapa yang digerus berulang kali ketika kebajikan dipersekusi, penjaga risalah difitnah dan didiskriminasi, pencari keadilan berduyun-duyun jadi terdakwa, dikunci di balik jeruji. Oh, kaki hukum yang kian pincang dan rejang, pemantik kebencian para pendusta, koruptor, peneror, di mana mereka kau semat? Sedang para penjilat tumbuh sebagai musim semi. Kesalahan demi kesalahan diamini, bahkan dirayakan secara terbuka. Di antara serpihan janji yang ditiup angin dan diskusi purba tentang melepas mereka yang hilang ingatan ke bilik-bilik suara, serta teriakan berisik kelompok picik yang selalu mengaku paling toleran. Di sepanjang jalan itu, kutemukan tubuh-tubuh kita yang lama menyatu, terbelah pecah, ditebas entah apa. Sementara orang-orang tak dikenal dari negeri antah berantah terus membanjiri tanah ini, bermimpi jadi penghuni baru sebuah negeri yang terus membelah dirinya sendiri. Jakarta 2018.